Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Umara Family. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi kepada kawan-kawan semua. Bagaimana sih cara mengaktifkan Bluetooth pada Android TV di rumah kita sehingga kita bisa menghubungkan ke speaker aktif. Nah, di sini ada saya sudah siapkan speaker aktif untuk kita hubungkan dari TV ke speaker. Pertama, kita hidupkan dulu speaker aktifnya. Terus kita cari pencarian Bluetooth pada speaker aktifnya. Nah, setelah kita aktifkan Bluetooth pada speaker aktifnya, kita kembali lagi ke TV-nya. Nah, di TV kita akan di sini terlihat tampilan layar menu pada Android TV kita. Pojok kanan atas kita pilih, akan tampil seperti itu. Kita akan pilih menu bagian paling bawah, yaitu remote dan aksesoris. Setelah itu kita tambahkan aksesoris, dia secara otomatis akan mencari Bluetooth speaker tersebut. Nah, di situ udah nampak, udah terlihat tulisan SRP. Nah, SRP ini untuk Bluetooth speaker ya. Terus kita sandingkan dan kita tunggu beberapa detik untuk penyandingannya. Nah, di sini sudah terhubung dan kita klik sandingkan. Di situ udah ada tulisan sandingkan ya. Kita klik sandingkan ya. Nah, dan secara otomatis ketika kita klik sandingkan, dia akan menyandingkan speak dari TV Android ke speaker Bluetooth. Nah, fungsinya ini untuk suara TV keluar ke speaker aktif ya kawan-kawan. Nah, kita ulang lagi ya. Kita sandingkan lagi, tadi kurang berhasil kayaknya. Nah, ini kita, ini dia. Ini udah selesai disandingkan dan di situ akan tertulis tersambung. Bagaimana? Gampang dan mudah kan kawan-kawan untuk menghubungkan Bluetooth pada TV Android kita ke speaker aktif Bluetooth di rumah kita. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.